Ya, tetap jantungnya nyala, semua normal, jalan. Incline. Naik ya? Ini udah turunin lagi. Turunin lagi. Berasa, Mas? Oh, ya udah. Ya, semuanya udah kita tes, ya. Jadi kita sengaja bongkar, tujuannya biar apa? Biar kita nggak mondar-mandir dari Bandung ke Jakarta. Kita cek basic dulu, kan? Ya, prepare pengiriman ke Bandung besok. Kita barusan tes treadmill komersial 3 HP. Ada oke. Besok kita jalan ke Bandung untuk antar treadmillnya. Ini kita sekarang lagi ada di gudang. Ya, besok pada subuh kita jalan. Ya, kita pasang kembali. Kita cek dulu, takutnya nanti ada quality control yang miss dari pabriknya, ya, karena tempatnya jauh, ya, takutnya nanti balik lagi dan repot. Nah, ini sudah dimasukkan lagi nih, ya. Jadi kita pastikan barangnya benar-benar bekerja dengan baik, nggak ada masalah, semuanya oke, ya, nggak ada yang miss. Siap kita luncurkan besok ke Bandung. Sampai ketemu nanti di Bandung besok, kita review bareng-bareng. Terima kasih. Treadmill Bandung. Turun aja dulu bro, turun. Santai dulu. Gymnya nih luar biasa, baru buka, mantap ya. Angkat atas aja berarti. Iya, kalau pindah mah gampang. Nah, ini sampahnya harus ini, pretelin semua, keluarin dulu pretelannya, nanti gampang pindahin ya. Lepasin dulu packingannya, baru nanti kita angkat. Nanti saya angkat berdua treadmillnya, bapak dusnya geser ya, geser bawah. Dus aja. Ya. Luar biasa pak, lumayan berat ya pak ya. Udah semua? Udah, oke. Sukses. Kita pretelin. Wah, luar biasa jalannya sempit, tapi nggak apa-apa, itu adalah halangan dan rintangan yang harus kita laluin. Ya kan, tempat gymnya luar biasa, mudah-mudahan insya Allah cepat rame, cepat sukses, nanti biar tambah lagi alatnya ya. Ini buka dulu brother lipnya, ganti kena karpet. Oke. Terus kita pegang sana nih, ini keluarin dulu ya. Nah, ini treadmillnya ya, 3 HP commercial use, mantap. Sudah dipakai di berbagai macam instansi ya, untuk di BNN Cawang Pusat itu sudah dipakai 2 unit, terus di BNN Lido Sukabumi itu sudah dipakai 2 unit. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah ya, nggak ada komplain, baik-baik saja. Artinya berarti treadmill tersebut bisa memenuhi kebutuhan untuk giat-giat olahraga di sana ya. Kita diriin dulu treadmillnya.
Tapi kayaknya anaknya emang suka olahraga, Bu. Kelihatan. Kalau anak yang enggak suka olahraga sebentaran aja enggak mau. Kelihatan. Enjoy aja dia. Apalagi di sini dikasih YouTube-an. Sambil nonton. Bener. Nyaman udah. Enggak terasa sejam aja. Nonton kartun apa? Bener.